بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia di mana saja kita berada, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya Ulumuddin. Kita nampaknya pada pagi hari ini telah menghadapi beberapa hambatan dan masalah dari segi kelancaran internet kita. Nampaknya internet kita daripada satu hari dua hari ini mengalami masalah, sangat lemah. Jadi perlulah orang-orang yang pakar internet untuk membantu kita melancarkan kita punya pengajian. Okay. Yang disitu. Apa? Yang lain sudah tahu semua. Jadi Zoom tak ada. Dia boleh direkam lah. Pembincangan kita masih lagi berkisar pada pandangan ulama terhadap ilmu jadal. Ilmu mantik, ilmu falsafah untuk dijadikan sebagai sarana menyampaikan ilmu agama, terutama akidah. Al-Aqidah Al-Islamiyah. Tentunya bila mana kita berada pada kalangan orang yang Islam yang mantap akidahnya, tidak ada syubhat kita tak perlu pakai ilmu jadal. Nah, sebenarnya kita hanya ditekankan supaya banyak baca Al-Quran, banyak baca hadis untuk menguatkan akidah kita. Nah, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung, maka engkau akan melihat gunung-gunung ini khusyuk. متصدعا من خشية الله. Pecah-pecah, terbelah-belah. Kerana takut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau kita bacakan dengan penuh keikhlasan kepada hati kita? Kita dengarkan Al-Quran tiap-tiap hari. Tentunya ini jalan yang sangat mudah untuk memperkokoh akidah kita. Sebab kalau kita khusyuk, berarti akidah kita akan kuat. Nah, sejauh mana kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikata di sini, wa amma manfa'atuhu, adapun manfaatnya belajar ilmu jadal ini, faqad yudhannu anna fa'idatahu kashful haqa'iqi wa ma'rifatuha ala ma hiya alaihi. Kadang dikira bahawa faedahnya belajar ilmu jadal ini supaya kita dapat mengetahui dengan jelas realiti yang sebenarnya. Nah, realiti yang sebenarnya mengikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali, hayhata. Bukan semudah itu.
bukan semulia yang kita pikirkan. Sebab apa, dalam kajian ilmu kalam ini dan ilmu jadal ini, selok belok dia berbahaya. فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. Mengkaji ilmu kalam ini untuk memperkasa akidah kita, dia tidak semudah itu yang kita harapkan untuk memenuhi permintaan kita. Makanya itu ulama tasawuf, jalan yang ringkas bagi mereka berzikir. Hadirkan Allah di dalam hati kita. Allah, 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 Allah. Tak perlu banyak jidal. Allah, Allah, Allah. Nama sana Allah di hati itu. Nah. Tapi karena kita menghadapi orang yang suka berjidal, nak kena. Terpaksa kita berjidal. Meskipun itu manfaatnya sedikit. Daripada dia berada dalam keadaan bid'ah, bid'atun fil aqidah, nah, tidak ada yang dapat menyelamatkan, terpaksalah kita menggunakan ilmu jadal. Kita kalau sakit, terpaksa kita minum obat, meskipun obat itu mengandungi zat kimia yang boleh merusakkan buah pinggang kita. Nah, yang korban adalah buah pinggang. Sebenarnya kita tak ada ambil, tak ambil, tapi tak ada ihlal bagi kita. Terlepas ambil obat tu, menyebabkan banyak organ-organ kita terjejas. Hati kita terjejas. Nah, karena penyakit ni. Kalau tak berpenyakit kan bagus. Tapi kita kadang mencari masalah yang mana masalah itu kita mesti hindari daripada awal. Kita makan makanan yang memang yang membuat makanan itu dia bikin taruh racun di situ. Kita pun pergi makan. Di dalam tubuh kita sudah ada, kita nak hilangkan, terpaksa masukkan zat kimia. Macam juga COVID-19 ni. Manusia sendiri yang jahat. Karena ini bisnis. Dan kita punya persiapan untuk menghadapi ini sangat-sangat lemah. Nah, iyalah. Musuh Islam dia berusaha untuk menaburkan penyakit di dunia ini supaya dia jual obat. Dengan apa? Dengan maksiat yang kita lakukan. Daripada tangan-tangan kita sendiri. Jadi Allah kata, tangan sendiri. Walau bagaimanapun kita masih tangan ini. Terpaksa kita ambil vaksin. Nah, bakteria lawan bakteria. Kan begitu. Alangkah baiknya kalau kita tidak terjerumus dalam hal ini. Tapi kita sudah terjerumus. Nah, jadi tak ada helak. Tapi tentunya Allah berikan jalan utama. Tidak semua orang boleh jalani. Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia mau dekat kepada Allah? Siapa dia mau dekat kepada Allah? Melawan semua ini dengan jalan berzikir. Siapa dia? Hanya sedikit. Karena kurangnya orang yang mempercayai jalan Allah untuk menangani segala permasalahan. Tidak ada permasalahan. Kalau kita punya akidah cukup, kita baca Al-Fatih 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Qul huwallahu ahad 7 kali. Al-Falaq 7 kali. An-Nas 7 kali. Salawat 10 kali. Jadi siapa yang nak mengani? Orang semua simpel. Penyakit, masukkan penyakit. Nah. Bakteri, masukkan bakteri. Bakteri lawan bakteri. Kan begitu. Yang dimaukan. Tapi kalau seandainya manusia sedar, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
di samping kita menggunakan obat yang baik. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa segala benda yang haram pada dasarnya tidak boleh dijadikan obat. Itu pun kita tahu percaya. Rasulullah kata benda yang berpenyakit, benda yang haram tidak boleh menangani penyakit. Tidak boleh mengobati penyakit. Kekafiran dengan kekafiran, mana boleh? Kekafiran diobati dengan keimanan. Riya diobati dengan keikhlasan. Dan ini sudah dijelaskan di dalam banyak hadis. Nah, kesimpulannya, maksiat tidak boleh mengobati keimanan. Nah, benda yang haram tidak boleh dijadikan sebagai sarana pengobatan. Tapi kalau sudah terpaksa, darurat, dokter setuju bahwa memang itu jalannya, anak-anak. Akibat kerusakan yang terjadi di bawah, dilakukan oleh tangan-tangan kita sendiri. Nah, apalagi kalau kita tak percaya. Nah, kepercayaan kita setengah-tengah. Bahwa agama Allah itulah yang mampu untuk menangani segala permasalahan. Nah, kita tak lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lari kepada Allah. Nah, kita selalu obat. Okay. Kita tak percaya kecuali obat saja. Sedangkan Al-Qur'an sudah mengajarkan kita wa idza maridtu fa huwa yashfini. Bila mana saya sakit, maka dialah yang mengobati saya. Jadi ambil sarana yang bersih. Nah, obat yang bersih untuk menangani masalah kita. Nah, ambil obat yang asyari. Berapa banyak yang obat penyakit yang rumit, kanker apa segala, dokter seluruh dunia tidak boleh mengobati. Orang pergi umrah, orang pergi sana menghadap Allah di hadapan Ka'bah, mulai-mulai ada penyakit hilang. Saya punya kawan dia, kanser kulit. Dia pergi Jerman, semua dokter di Jerman kata tak boleh. Kami angkat tangan, tak boleh ubah. Nah, hanya menunggu untuk mati saja. Dia pergi umrah, dan dia mandi air zam-zam. Kering dia punya kulit dan bersih. Dan sembuh daripada kanser kulit. Jadi menuju kepada Allah. Berdamai dengan kepada Allah. Kita tidak menafikan bahwa obat itu yang telah disepakati oleh ulama boleh juga kita pakai. Tapi bukan segala-galanya. Segala-galanya adalah kembali kepada Allah. Itu jalan penyelesaian. Tentu dokter, iyalah dokter, dia mau yang obat dia laku. Nah, semua dokter di dunia ini mau supaya obat dia laku. Dia yang menaburkan penyakit, dan dia juga mendatangkan obat. Nah, supaya kita beli obat dia. Nah, tak usah tersinggung. Memang gitu. Memang gitu. Musuh Islam yang menaburkan penyakit, dia jual obat. Untuk jual obat. Kita pun umat Islam jadi bodoh-bodoh pula. Nak kalah. Jadi perbaiki keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menangani kita. Sebab kunci sudah ada. Suruh kita iktiraf depan Allah bila mana kita sakit, maka dialah yang menyembuhkan kita daripada penyakit. Penyakit apapun.
Dan ingat sekarang ini dibuktikan bahwa penyakit yang kita hadapi jasmani ini puncanya karena kerohanian kita bermasalah. Coba kerohanian yang kita baik. Tentu Allah akan memperbaiki kita punya jasmani. Semua puncanya adalah daripada kerohanian kita. Kalau kerohanian kita bermasalah, jasmani kita juga akan bermasalah. Tetapi saya yakin, bila mana ada penyakit, maka menghindarilah penyakit itu. Sudahlah tahu COVID-19 itu merajalela jauhlah. Buatlah jarak. Tak ada masalah. Kalau sudah diketahui, gunakan fasilitas yang ada, yang syar'i. Tapi jangan berlebih-lebihan. Yang syar'i dan jangan berlebih-lebihan. Segala yang berlebih-lebihan ini yang merosakkan kita. Jadi kita guna obat yang memang sulit sepakati oleh ulama kita. Bukan untuk merosakkan kita. Bukan kazionis, dia punya perancangan nak mengurangi penduduk dunia. Itu tidak, kita tak boleh disimpan dalam benak kita. Kita nak telang, telang dengan dengan mudah begitu saja. Kita menjaga diri kita dengan baik dan kembali kepada Allah. Kunci utama, kembali kepada Allah. Allah akan menangani masalah kita. Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangan Allah, kita akan selamat daripada semua bencana yang kita hadapi. Kembali kepada Allah. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita tak percaya Allah? Kita percaya kepada Allah. Yang menciptakan kita. Dialah yang menurunkan penyakit. Dan dia juga yang menurunkan obat. Allah yang menurunkan penyakit disebabkan tangan kita yang jahat. Dan dia juga Allah lah yang menurunkan obat kerana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia. Jadi kita kembali kepada ilmu jadal ini kerana darurat. Darurat kerana syubhat sudah merajalela di masyarakat. Tapi itu pun kita melihat orang yang kita tangani dia punya syubhat dan bid'ah dia. Cuba tengok masyarakat kita. Cuba tengok masyarakat kita yang mengaku Islam. Adakah mereka mengatakan dapat diterima oleh akal pikiran kita bahawa bertahlil itu adalah amalan musyrikin? Saya tak faham. Saya sendiri tak faham. Amalan bertahlil merupakan pekerjaan musyrikin. Anda tak faham. Sampai gitu, umat Islam punya posisi akidah sangat-sangat menurun. Anda tak faham. Bagaimana tahlil itu dengan bentuk apapun pelaksanaannya dapat dikatakan menyerupai perbuatan orang musyrik. Anda tak faham. Ente faham tak? Ente faham tak? Saya tak faham. Macam mana boleh keluar daripada mulut orang yang mengaku Islam bertahlil sama halnya perbuatan orang musyrikin? Anda tak faham. Ente faham? Alhamdulillah. Anda tak faham. Mudah-mudahan ente boleh kasih faham saya. Jadi kita menggunakan ilmu jadal ini kerana terpaksa. Darurat. Sama dengan bahan kimia yang kita ambil. Orang yang kanser masuk proses komo. Tuan Haji.
Bukan itu menyiksa diri. Menyiksa diri. Tapi nak kena. Tak ada jalan kecuali itu. Tak ada jalan kecuali itu. وَلَعَلَّ التَّخْبِيطَ وَالتَّضْلِيلَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الْكَشْفِ وَالتَّعْرِيفِ. Boleh saja kemungkinan menyesatkan ini dan mengacaukan. Dan di dalam menggunakan ilmu jadal ini itu lebih banyak daripada mengatasi. Dan daripada mengatasi. Dan jauh lebih mengacaukan dari mengatasi dan menjelaskan apa yang sebenarnya kita perlu lakukan. Tapi walau bagaimanapun kita guna ilmu jadal kalau terpaksa. Kalau bersih hati kita, ya cukup kita berzikir saja. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya balik setelah dia mematikan saya dan kepadanya lah kami dikumpulkan. Kan sedap gitu. Tak perlu jalan-jalan. Bagi yang normal keadaannya. Yang tidak normal keadaannya, ya pakai jidal lah. Wahada ay wahada al-kalamu idha sami'tahu min muhaddithin aw hashawiyyin. Di sini disebutkan aw hashawiyyin, yang tepatnya aw hashawiyyin. Al-kalam ini bila mana kau dengar daripada seorang pakar hadis atau orang-orang hanya berpegang teguh dengan zahirnya nas. Seperti orang yang suka mengkafirkan orangnya. Sedikit kafir, sedikit bid'ah. Itu hasyawi. Nah. Bila mana engkau mendengarkan bantahan daripada orang-orang yang hanya belajar hadis saja atau orang-orang yang berpegang teguh dengan zahirun nas, rubam kemungkinan terlintas di hati engkau, rubbama khatara bi balika anna an-nasa a'da'u ma jahilu. Sesungguhnya manusia itu musuh bagi apa yang mereka tidak ketahui. Nah, memang itu. Nah. Kalau kita tanya orang-orang yang pakar hadis, Albani misalan, mudah-mudahan Allah maafkan dia. Coba tanya mengenai ilmu jadal, ya tentu dia mengatakan haram. Ibnu Taimiyah sendiri yang pakar mantik, yang karangannya tidak lepas daripada uslub mantik, jadal, dan kau tanya dia secara patuh, dia bilang haram. Pada dasarnya haram. Dia mengatakan haram. Itu otomatik. Nah. Kalau perlu yang serupa dengannya, dia mengatakan kafir. Jadi belajar filsafat itu mengikuti pandangan mereka adalah kekafiran. Tetapi apa ada namanya darurat. Waktu darurat kita ambil sekadar boleh menjelaskan kepada kita atau menghilangkan bid'ah yang ada sama kita. Nah, seperti ini nih, menggunakan vaksin. Kita tak perlu menggunakan vaksin sebenarnya. Tapi disuruh menggunakan vaksin. Karena kita dalam keadaan darurat. Kan gitu. Ada yang masyurkan, datangkan Madura Hadramaut. Datangkan Habatus Soda. Ya, ambillah. Mudah saja Habatus Soda. Ambil apa Habatus Soda. Tapi manusia mau ambil jalan pintas. Saya tidak menantang vaksin. Tapi kita mesti berhati-hati dalam menggunakan. Saya bukan sembarang menolak, tak. Tapi kita mesti berhati-hati. Tentunya kalau orang-orang pakar kita dari umat Islam mengatakan mesti diguna, itu lain pula cerita. Nah. Kata Imam Ghazali, fasma' hadha mimman khabar al-kalama. Dengarlah kata-kata ini daripada orang yang pakar
mengkaji ilmu kalam dan jadal. Siapa dia itu? Al-Imam Ghazali, orang pakar. Yang faqih yang luar biasa nomor satu. Dan beliau sudah sampai kepada puncak mengkaji ilmu kalam dan ilmu jadal dan ilmu filsafat. Dengar kata dia. Thumma qalahu ba'da haqiqati al-khibrati. Kemudian dia mengeritik keras ilmu kalam itu dan ilmu al-filsafah itu setelah menguasai dengan tepat dan mengatakan bukan jalan untuk memperkasa akidah melalui filsafat. Nah, tetapi digunakan waktu perlu. Wa ba'da taghalluli fi at-taghalluli fihi ila muntaha darajatil mutakallimin, dan setelah menguasai tepat dan sampai kepada puncak derja orang-orang yang pakar ilmu kalam itu, dia Al-Imam Ghazali. Dia maksudkan diri dia. Wa jawaza dhalika ila at-ta'ammuq fi ulumin ukhar. Kemudian setelah mendalami ilmu-ilmu kalam al-filsafat, dan dia pun melintasi hal itu, pergi menguasai ilmu yang lain, sehingga dia talaqqi Sahih Bukhari pada akhir hayatnya. Sampai kata ya, Al-Imam Az-Zahabi, kalau seandainya dia diberikan umur panjang dan kaji hadis, kalah semua para muhadis. Jeniusnya Al-Imam Ghazali. Jeniusnya. Tapi walau bagaimana, dia tidak mengharamkan ilmu kalam. Tapi digunakan hanya darurat saja. Makanya itu, di dalam Ihya Ulumuddin ini, untuk memperkasa akidah, hanya dia sarankan supaya kita betul-betul memahami qawaidul aqaid, hanya beberapa lembar saja. Satu hari boleh hafal. Waktu kita belajar di Azhar, yang beberapa lembar ini kita hafal sekejap saja. Kalau kita hafal mantik 83 halaman, apalagi itu hanya beberapa saja. Waktu kita belajar di Azhar, mantik itu kita hafal 83 halaman, kita tak terasa. Karena kita ketakutan. Nak dapat A, nak markah A, bukan ikhlas sebenarnya. Sehingga kita mengatakan kalau kita ni, ilmu yang kita hafal daripada dulu, dari kecil, di Azhar, kita pun hujatul Islam juga. Tidak masalah, hati kita ni bermasalah. Kita tak terasa hafal mantik 83 halaman. Allahu Akbar. Kita hafal juga Quran ni, kok bahasa tafsir Quran international. Tapi kita tak mengulang, nah gitulah. Dia mengulang, dia nak lulus je. Boleh dikatakan nombor satu. Sepeda dapat alam tiap-tiap bulan. Kita dapat alam tiap-tiap bulan. Di mana Quran yang dihafal tu? Tidak melekat. Karena faktor hati. Semua kembali kepada faktor hati. Makanya perlu kita jadikan satu syiar dasar ilmu pengetahuan hadis yang berkaitan dengan inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Sesungguhnya terdapat pada jasad kita segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu baik, tafsiran secara zahir, bila mana segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh badan kita. Kajian dokter mengatakan demikian. Bila mana hati kita baik, yang kasar itu, maka semua wajah kita ini akan cerah baik, pernapasan kita akan baik. Rambut tumbuh dengan baik. Jenggot tumbuh dengan baik. Kenapa kita punya jenggot gini-gini? Ada putih-putih? Ya, karena kita sudah bermasalah, kita punya pemikiran. Itu kasarnya. Halusnya, mengikut ulama tasawuf, bahwa hati kita sebenarnya itu adalah tempat roh kita.
Karena dia al-qalb ini adalah yang dimaksudkan kita punya akal pikiran kita. Dan akal pikiran kita itu yang sebenarnya bukan di hati yang kita yang kasar. Tetapi di dalam roh kita. Roh kita yang mengendalikan. Sehingga kita boleh berkira-kira. Sekarang anak nak cabut roh. Kita cabut roh. Hilangkan roh dari jasad kita. Boleh tak kita berpikir? Ia tidak boleh berpikir. Itu otomatik. Jadi pada akhirnya Imam Ghazali mengatakan, yang sebenarnya, yang dimaksud dalam hati kita itu, tengok lafaz hadis ini adalah hati kita yang kasar. Tetapi setelah dipikirkan mulai-mulai, di dalam melalui yang tersawuf, maksudnya hati kita. Cabut hati kita, roh kita. Boleh berpikir tak? Ya tidak boleh. Orang gila saja mengatakan boleh. Orang normal tidak mungkin. Otomatik. Nah, nyawa tidak ada, tidak berfungsi. Yang di sini. Dari kita ini. Jadi itu roh kita. Maka bersihkanlah hati kita. Jangan bergantung kecuali kepada Allah sahaja. Untuk menyelamatkan diri kita. Nah, jadi keimanan kita. Keimanan ini adalah obatnya yang datang daripada yang menciptakan jiwa kita. Siapa dia yang menciptakan jiwa kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menangani hati kita, dan bila mana hati kita baik, maka tubuh badan kita akan baik. Nah, otomatisnya gitu. Nah, tapi kita tak percaya, enggak ada, gitulah kita hadapi. Jadi kita bermasalah karena kita punya kepercayaan bermasalah. Nah. Jadi kata dengarkanlah orang pakar ni, kata Imam Ghazali, yang sudah mendalami ilmu kalam. Makanya Imam Ghazali, apa obat dia? Anda nak tanya, Imam Ghazali yang hujatul Islam ni nak memperkasa. Akhirnya dia apa dia punya usaha tiap-tiap hari sebelum meninggal dunia? Allah, Allah, Allah. Tak ada bukannya kecuali itu saja. Tak menggunakan lagi wirid-wirid lain. Allah, Allah merupakan lafaz yang boleh mendidik langsung manusia menjadi ikhlas kuat akidah dia. Allah, Allah dia rasakan. Sehingga waktu nak meninggal dunia dia tahu. Dia bilang sama adik dia, Ahmad, sekarang saya nak menghadap Allah. Luruskan badannya, hadap kiblat, meninggal terus. Dikatakan sampai kepada Allah dengan zikir. Allah, Allah, Allah. Berapa banyak ulama kita mengatakan demikian. Makanya anehnya orang, kalau kita mendengarkan daripada ulama YouTube ini, mengatakan bahwa tidak ada guna kita berzikir Allah, Allah, Allah. Anda tak tahu pula ambil mana pula orang ini. Ini orang-orang yang tak pernah membaca buku semua ini. Tak telaki ilmu daripada Tok Guru. Fatwa sendiri. Aneh juga, tapi kadang orang begini juga kasih tauliah pula. Lebih hebat dari kita. Walau dia belajar, walau dia apa, tak tahu belajar di mana. Letihnya kita belajar. Daripada ibtidai. Nah. Masuk Azhar. Bikin master PhD. Nombor satu lagi. Kita pula yang salah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak mengatakan alim. Tapi coba tengok. Kita mendengarkan ulama kita. Aneh semua. Kita pula tidak ada apa-apa. Innalillahi. Coba tengok dunia. Contoh dunia. Orang jahil sekarang ni begitulah dunia. Orang jahil dikedepankan. Orang alim simpan di belakang. Dunia rosak. Ah. Dunia rosak. Semua nak bercakap di tiup. Sebelum dibercakap, bilang apa? Apa? Subscribe apa? Subscribe and share. Oh, aku pun
Sebelum kita dengar ceramah dia, dia bilang subscribe and share. Kita tak dengar lagi. Iyalah sebab alaun YouTube. Alaun YouTube tinggi. Kan? Boleh memberikan penghasilan 12,000, 11,000 sebulan. Sebelum dengar kata dia, subscribe dulu and share. Belum dengar lagi. Untuk memudahkan mengikuti perkembangan ceramah kita. Wahidan tilwal ukhra. Step by step. Allah Akbar. Tapi kita tak dengar lagi. Mau subscribe dan share bagaimana? Nanti kita losa kan nanti berdosa. Jadi kata Ghazali, kita kembali. Bahwa digunakan ilmu al-kalam ini waktu darurat je. Coba tengok. Setelah mengkaji semua ini, semua kita. Di tengah jalan yang pintas. Allah, Allah, Allah. Itu kerja dia. Kalau kita tengok sekarang, gila ke dia ni? Allah, Allah. Kemana Allah? Allah, Allah. Imam Ali, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah. Kerana itu jalan pintas yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, qulid Allah, awidu'ur Rahman. Ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Kalau kita menyeru Allah atau Ar-Rahman yang Maha Pengasih, pilihlah daripada nama Allah. Yang paling top Allah, sebab Allah merupakan nama Ismullahil Azam. Di mana semua nama-namanya dan sifat-sifatnya kembali semua kepada Allah. Maka para ulama dan para wali mereka sampai dengan jalan Allah, Allah, Allah. Adakah jadal situ? Tak ada. Mana jalan dia? Ya begitulah Imam Ghazali. Yang mengatakan jadal boleh digunakan setakat kita perlu untuk menghilangkan bid'ah. Akidah yang meresap pada jiwa seseorang. Hati seseorang. Kita nak cabut kecuali. Tak boleh cabut kecuali dengan jadal. Tak ada. Berapa botol dah dikasih air daripada ulama, tiu Al-Fatihah, tiu ayat kursi, tak hilang-hilang. Nak kasih ilmu jadal. Dah. Baterainya tak lemah. Baterainya lemah. Ada orang air zam-zam, satu tong, tak bersih-bersih hati dia. Ada orang satu gelas sudah bersih hati dia. Terpaksa ambil air gas. Nak kan lah. Apa air gas? Yang mana bagus air gas? Kenapa air zam-zam? Akhirnya ambil wakibia. Padahal air zam-zam itu mampu dah. Untuk mengobati masalah dia. Ma'u zam-zam kata Rasulullah. Lima syuribalah. Air zam-zam itu dapat mengatasi mengikut niat kita. Untuk mengobati kanser, insyaAllah sembuh kanser. Untuk kita jadi brilian, kita jadi brilian. Ikut niat kita. Tapi kita tak percaya. Kita percaya obat kimia. Kembali kepada Allah. Dan kita tidak akan mungkin diserang penyakit kecuali Allah tetapkan. Itu akidah kita. Tapi setelah kita bertawakal, menggunakan, menghindarkan diri kita dari segala penyakit, dan kita bila mana penyakit kita berobat, mengikut obat yang disyorkan oleh syarak. Kan gitu. Nah. Coba tengok, kita minum kopi sekarang. Kopi dengan apa? Gula putih. Dokter kata, jangan ambil gula putih. Tapi kita degil. Ana degil. Dokter ana melarang saya ambil gula putih. Sebaiknya madu. Saya ada madu. Tapi sedap juga gula putih dengan kopi. Sedap juga. Dengan madu tak sedap, tak sedap. Kita mau sedap. Manusia mau sedap. Itulah. Tanggulannya sendiri. Jadi kita nak sedap. Anak tahu ini pun gula putih. Tapi sedap. Madu bisa-bisa aja. Tapi itu yang paling bagus.
Kenapa kita tak pilih madu? Orang datangkan madu, tiga macam madu orang kasih saya. Kenapa tak guna madu? Dokter sudah datang ke sini, dia guna kopi ini, pakai madu. Kita tak guna madu, jadi kita cari penyakit sendiri. Dan cari penyakit sendiri. Nak menghilangkan itu macam mana kira-kira? Terpaksa pada akhirnya nanti guna obat kimia. Jalan pintas. Tapi kemungkinan kepua gila kita tidak kan takkan sembuh. Jadi kita sendiri yang cari penyakit. Kita sendiri yang cari penyakit. Kata Ghazali, wajawaza dzalika ila ta'ammuqi fi ulumin ukhra. Dan orang itu dia pintas sudah dulu ilmu kalian dikuasai, pergi lagi menguasai ilmu-ilmuan lain. Tunasibu naw'a al-kalami, yang mana ilmu-ilmu yang dipelajarinya itu sesuai dengan apa namanya, sebagaimana belajar ilmu kalam. Nah, maksudnya ambil yang darurat, ambil yang darurat, yang perlu. Wa tahaqqaqa anna at-tariqa ila haqa'iqil ma'rifati min hadzal wajhi masdudun. Dan sudah yakin Al-Imam Ghazali mengikut kajiannya bahwa jalan untuk sampai kepada realiti ma'rifat, mengenal Allah yang sebenarnya melalui ilmu kalam, adalah hasilnya sangat sangat lemah. Masdudun, tertutup. Meskipun, kenapa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya kita nak mempelajari, memperkasa akidah kita adalah baca Al-Quran, baca hadis. Makanya itu, dalam sistematika belajar akidah, dalam pasal yang kedua awal ini, Imam Ghazali mengatakan, suruh anak kita baca Quran, suruh baca hadis. Kalau belajar akidah pun, akidah yang disusun mengikut ulama yang mu'tabar, bukan melalui bentuk syair, nazam. Itu yang diajarkan kepada kita. Supaya tidak mengacaukan pelajar. Jadi kata Imam Ghazali, nak memperkasa mengetahui realiti akidah, mengenal Allah melalui ilmu kalam, adalah sebenarnya pada dasarnya manfaatnya sangat 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 lemah. Masdud, dia kata, jalannya tertutup, tersumbat. Wala amri, dia bersumpah demi umur saya, demi Allah ya Allah, la yanfakul kalamu an kashfi wa ta'rifi wa idahin li ba'd al umuri walakin ala an nudur. Belajar ilmu kalam itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya, fi kitabihi al-munqidh min ad-dhalal, ilmu kalam ini, dia memerlukan syarahan lagi, penjelasan. Beberapa perkara yang dalam ilmu kalam. Yang mana sebenarnya kita semestinya mengelakkan daripadanya daripada awal. Kalau kita mau mendapat manfaat daripadanya, sangat sedikit. Karena kita nak menjelaskan perkara yang sudah dijelaskan oleh syarak dengan ilmu kalam, itu barang untuk difahami. Takalu tufhamu qabla ta'amuk fi sun'atil kalami. Yang mana perkara yang di dalam Al-Quran Sunnah ini, bila mana kita baca, boleh langsung basara kita baik, kita boleh faham. Tanpa kita pakai ilmu kalam dan menggunakan ilmu kalam, jarang kita untuk sampai kepada kebenaran. Imam Ghazali sendiri mengatakan demikian. Sebab kita nak gunakan ilmu kalam sendiri itu tidak jelas. Sebenarnya, pada kebanyakan orang, ia menggunakan hanya sedikit saja, alan nuduri. Sedikit saja menggunakan ilmu kalam ini. Makanya ilmu Ghazali tidak mensyorkan. Dia syorkan kita baca wiri-wiri. Allah, Allah, Allah. Baca Quran. Baca hadis. Bagaimana pula di sini jelaskan? Ya kalau darurat maksudnya nak kena. Kalau darurat kena.
Sekarang ini beberapa negara dia akan kekalkan vaksin. Nanti suatu waktu kita nak pergi haji, yang tiap vaksin tak pakai, tak boleh pakai haji. Meski orang itu kemungkinan tak berpenyakit. Sudah vaksin. Nak tagih, ya, vaksin dulu. Nah, ke mana nak haji, ya, vaksin dulu. Sama dengan cocok kita nak pergi haji. Kita tak tahu kita cocok itu apa namanya itu. Kalau kita pergi umrah sekarang. Kalau bahasa Arabnya tat'im. Kita nak nak injek pula tu. Halal dah tu. Mana aku tahu. Halal tak halal. Aku nak pergi umrah. Aku pergi injek je. Untuk pergi umrah. Berapa kali saya injek? Tak pernah bisa ditanya di sana. Bawa juga kita hanya kuning tu. Mana ya? Kesehatan sedunia. Kita bawa juga. Bawa di bag. Saya takak saya pergi umrah, pergi haji berapa kali pergi umrah. Tak pernah pun ditanya, mana kita tu? Kita mesti berjaga-jaga. Kita yakin doa apa yang diinjekkan tu. Halal atau halal? Ya terpaksa kita guna. Nak kena. Kita dipaksa. Ya. Itu ya. Penyelesaian secara zahir nak pergi sana mesti kita injek. Tak injek tak boleh naik kapal terbang. Begitulah di akhir zaman ini benda-benda yang aneh yang berlaku. Kita mesti lalui. Pandai-pandailah. Jadi ya, kalau begitu tak ada manfaatnya belajar ilmu kalam. Kata Imam Ghazali, bal manfaatu syai'un wahid. Saja manfaat dia. Saja manfaat dia. Apa itu Tuan Guru? Wa wa hirasatul aqidati allati tarjamnaha 'ala al-awami, adalah untuk menjaga akidah yang kita sudah jelaskan dan peruntukkan untuk orang awam. Orang awam akidahnya kita nak jaga. Ajarkan akidah-akidah yang mudah. Melalui subhanallah walhamdulillah. Kita jaga. Sebagai kerajaan, mesti ada orang yang pakar dalam bidang ilmu kalam. Jadi kalau ada nanti orang yang degil, orang yang jahat, nak mengacaukan masyarakat kita, menaburkan fitnah-fitnah, bidah-bidah, maka kita datangkan pakar kita yang akidah. Hah, mari sini. Adakan hiwar. Debat dengan orang ni yang dah jahat-jahat ni. So kita berada di alam demokrasi. Kalau di zaman Sayyidina Umar di sebat terus dan di rotan. Sayyidina Umar kata ambil rotan je, mana rotan? Tak habis. Sekarang dah rotan, mana ada? Dia akan diseret ke mahkamah. Dia bilang rotan dulu je Sayyidina Umar. Sekarang dah rotan orang. Satu rotan boleh kita kena nanti disamang di mahkamah. Jadi kita mesti datangkan. Jangan bilang dulu di zaman Sayyidina Umar ambil di rotan je. Coba rotan lah. Kamu diseret ke mahkamah suruh bayar 10 ribu baru tahu. Ketakutan juga. Dulu Sayyidina Umar tak ada pun. Di rotan je. Pergi rotan kah? Setelah dapatkan bersalah dikolim oleh orang. Oh nak bayar 1,000 ni. 1,000. Boleh tak ada yang calling orang yang boleh bayarkan 1,000 biar jangan bayar 1,000. Engkau yang cari sendiri. Kita pakai masker ni kan kita ditetapkan. Pakailah masker. Jangan bilang di zaman Sayyidina Umar tak ada masker pun. Ya betul. Itulah di zaman Sayyidina Umar. Tak ada dah. Jadi kita biar kita ni bercakap normal. Kita bercakap normal. Dipakai suruh pakai masker lah. Tak payah kan semua daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tutup mata sana menyeberang. Tabrak kereta baru tahu. Jadi kita menggunakan sarana-sarana yang masuk akal. Orang kata penyakit merajalela ya pakai masker lah. Tak mau pakai masker lah rasa sendiri. Jangan menyusahkan orang. Sudah penyakit barulah dia pun sibuk.
bunyi. Itu Ustaz minum kopi dengan gelam anak-anak. Saya senang. Baca bismillah. Bismillah. Jadi satu saja gunanya katanya, belajar ilmu kalian untuk menjaga akidah. Jadi mesti ada orang yang pakar tentang ilmu kalam. Bila mana berbangkit masalah didatangkan dia. Mana tahu syekhnya? Ilmuannya dia ini. Ah, pantas tuh. Tapi orang awam nak memperkuat akidahnya tak perlu dengan ilmu kalam. Pergi sembahyang, baca Quran, berzikir Allah Allah itu cukup untuk menguatkan akidah mereka. Untuk dia dengan Allah. Tapi kalau iblisnya datang, iblisnya menampakkan diri dia, itu maka kita mesti datangkan kita punya pakar juga untuk melawan iblis itu. Naam. Wa hifdhuha an tashwishatil mubtadi'ati bi anwa'il jadali. Dan untuk menjaga akidah itu daripada ahli-ahli bid'ah yang senantiasa mengacaukan pemikiran orang. Orang beriman, akidah orang beriman dengan segala bentuk jadal. Dia berjidal dengan masyarakat. Jadi kalau kita tahu ada orang yang menyiarkan jadal, sekarang ini orang menyiarkan tentang syiah, akidah syiah, lama-lama datangkan. Orang-orang yang pakar syiah untuk membatalkan hujah orang syiah. Tapi tidak semua orang disuruh untuk belajar akidah syiah. Ada orang-orang yang pakar daripada usuluddin mempelajari kelemahan-kelemahan akidah syiah. Supaya orang itu yang namanya menaburkan akidah syiah di masyarakat kita, kita kita boleh berantas dengan ilmu jadal. Karena dia mesti menggunakan ilmu jadal. Nak melawan itu tak ambil ayat, datangkan yang pakar hadis. Bacakan Sahih Bukhari. Haddasana Rasulullah, haddasana, haddasana. Dia kata haddasana apa, dia tak mau dengar. Haddasana, haddasana. Nah, datangkan orang yang pakar akidah dia untuk membantah syubhat dia. Makanya itu pastor-pastor banyak mengatakan, engkau nak menarik orang Kristen masuk Islam bukan dengan mengatakan Al-Quran dan hadis. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mana dia dengar? Baca Injil dengan boleh melalui kritikan Al-Quran dan hadis dan sampaikan kepada dia. Oh ini coba tengok. Kitabmu sendiri mengatakan begini. Maka ikutlah kepada kebenaran. Dia kan nak baca qul huwallahu ahad 1000 kali, mana dia pun dia akan dengar. 1000 kali pun tidak akan dengar. Nah, jadi ilmu jadal ini digunakan untuk darurat saja. Nak menjaga akidah. Ada seorang pakar fardu kifayah yang boleh menangani. Kalau ada orang yang degil-degil. Nak menyiarkan syubhat-syubhat di masyarakat Islam. Jadi kita jaga masyarakat kita yang mempunyai akidah Ahlus Sunnah Jamaah ini. Dia secara umum dia belajar. Kita nak jaga, mesti ada orang pakar. Waktu terjadi berbangkit perkara bid'ah, maka kita datangkan dia. Calling dia, mana dia? Oh dia siap-siap nak menghadapi orang-orang yang punya bid'ah ni. Fa innal amiya dha'ifun yastafizuhu jadalul mubtadi'i wa in kana fasidan. Orang awam, bukan orang alim. Lemah. Akidah dia boleh saja diombang-ambing oleh ahli bid'ah. Sedangkan ahli bid'ah itu tidak benar akidahnya. Meskipun dirosak, dia boleh rosakkan. Akidah orang awam benarlah. Tapi datang orang liberal, dia mengatakan agama semua sama. Untuk sampai kepada Allah. Dia tak pernah dengar, dia goncang hati dia. Maka mesti didatangkan orang yang pakar untuk memojokkan orang liberal ini. Dengan jidal yang mantap. Supaya dia tak macokkan masyarakat. Nah sekarang coba tengok. Berapa banyak orang yang terpengaruh dengan akidah liberal. Islam liberal. Mengatakan semua agama adalah sama. Sedangkan Al-Quran qawlan wahidan. Inna dina inda Allahil Islam. Agama yang benar hanya satu saja. Agama Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina. Barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, falayuqbala minhu, tidak akan diterima daripada dia agama dia.
wahwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ha, kita tengok. Nah. Jadi orang ammi kasihan, orang ini lemah akidahnya. Nah, dhaifun. Jadi kalau ada orang yang membawa bid'ah, meskipun dia rosak akidahnya, dan ammi itu akidahnya betul, tetapi kalau dia tidak boleh melawan berjidal dengan orang yang ahli bid'ah ini, boleh, dia boleh terbawa. Terbawa-bawa dan boleh terpengaruh. Wa mu'aradatul fasidi bil fasidi tadfa'uhu. Kita nak menghantam ahli bid'ah dengan bid'ahnya sendiri, itu bermunafaat. Jadi lawankan dengan bid'ahnya. Tapi kalau kita boleh lawan bid'ahnya dengan qala Allah wa qala Rasul, alhamdulillah, dia serasa berat untuk diterima. Nah, lawan juga dengan bid'ah, gelentongkan dia supaya dia boleh mengambil pelajaran. Kita gelentongkan dia. Nah. Wan-nasu muta'abbaduna, kata sini. Wan-nasu muta'abbaduna bihadihi al-aqidati allati qaddamnaha. Dan masyarakat sudah berpegang teguh dengan akidah kita yang kita jelaskan ini, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun demikian, kalau datang ahlul bid'ah, dia boleh goncang bila mana dia punya persiapan tidak kuat. Akhirnya benar tu. Ayah peng kah? Ayah peng. Ayah peng. Berapa banyak orang ikut ayah peng? Ada lagi dari Azhar ikut. Coba tengok. Semestinya ayah peng ikut dengan orang dari Azhar tu. Dia pula ikut dengan ayah peng. Coba tengok. Anak-anak sendiri. Anak tak faham. Macam mana boleh ikut ayah peng? Ayah peng itu sudah jelas dah yang saya dengar dia punya ceramah sekali je. Ini sesat. Bagaimana tu? Mesti pakai ilmu kalam. Nak menundukkan ayah peng dengan ente punya kalau Allah kalau semari mau dengar. Lawan dengan ilmu jadal. Ada dengar ada yang tamat Azhar, dia pergi sama Yaping. Innalillah. Sampai gitu. Jadi perlu kita ni al-ilmul jadal. Sebagai fardu kifayah. Id warada asyaru biha lima fiha min islahi dinihim wa dunyahu. Wa ajma as-salafu as-salihu alaiha wal ulama'u muta'abbaduna bihifdihah. Karena akidah yang dijelaskan ini, syara sudah mengakui karena dia dapat memperbaiki agama kita dan dunia kita. Nah, akidah ahlus sunnah jamaah. Dan as-salafus salih sudah ijma' sepakat dengan akidah yang telah digariskan oleh ulama kita, terutama Asy'ariyah wal Maturidi. Daripada barat sampai timur. Daripada dulu sampai sekarang ni. Takkan umat Rasulullah sesat dengan berpegang teguh dengan akhaid Asy'ariyah. Sedangkan Rasulullah mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat saya tidak akan sepakat untuk berpegang teguh dengan kesesatan. Tidak mungkin. Daripada barat sampai timur, semua berpegang teguh dengan akidah Asy'ariyah. Terus ada orang yang sesat. Bukan semudah itu. Sifat 20 sesat. Bukan semudah itu. Dari dulu dah orang belajar sifat 20. Takkan nak sesat. Jadi gunakan otak sikit. Wal ulama'u muta'abbaduna bihifdhiha 'ala al-'awami min talbisatil mubtadi'ati. Begitu juga ulama kita sudah diperuntukkan mereka. Nah, untuk menjaga akidah ini bagi orang-orang awam sebagai ibadah. Jadi adanya mereka mempelajari akidah ini dan mengajarkan itu adalah ibadah. Ulama kita sudah diberi tanggungjawab supaya melawan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahli bidah. Kama tu'ubbida as-salatin bihifdhi amwalihim antahajumati zalamati wal ghusabi.
sebagaimana sultan-sultan di dunia ini sulit diperuntukkan untuk menjaga antara harta mereka supaya orang-orang yang zalim dan orang perampok-perampok ini tiap mengambil harta itu ada orang yang menjaga. Ada polis, ada orang-orang hebatlah. Ada keamanan. Itu sudah itu masyhur sudah. Wa idza waqa'atil ihatatu bi dararihi wa manfaatihi. Kalau orang itu sudah menguasai, ilmunya sudah sampai ke puncak. Kesempurnaan mengetahui mudarat ilmu kalam dan manfaatnya, maka orang yang pakar itu semestinya dia bertindak sama dengan dokter yang pakar. Fayambagi ayyakuna kattabibil haziqi. Mestinya sama dengan dokter yang pakar. Fistiamali dawail khatiri. Dalam menggunakan obat yang jitu. Obat yang mampu menangani penyakit. Sebab dokter yang pakar ini, dia boleh memberikan obat sekadar yang diperlukan oleh pasien. Madu, meskipun madu Hadramaut, yang mahal itu adalah baik, lishifai. Tapi takkan nak kasih satu gelas gini minum sekali. Mesti ada kadarnya. Ini madu Hadramaut. Dan di dalam Al-Quran dikatakan shifaun. Ikan di obat, betul lah. Nak minum satu madu gini. Satu gelas. Atau tiga gelas. Biar cepat sembuh. Tak. Dokter yang pakar, dia bilang ambil satu sudu. Begini, nanti tengah hari satu sudu lagi. Kalau nak tidur, satu sudu lagi. Biar sihat walafiat. Ini minum satu gelas. Apa kira yang terjadi? Ya panas badan. Di negara panas lagi, tambah masalah dia. Boleh pecah-pecah bibir dia. Padahal pada waktu yang sama madu boleh menangani mulut yang pecah-pecah. Katanya boleh mengobati mulut yang pecah. Saya tambah pecah sih, ya. Ambil satu gelas, macam mana boleh? Madu satu gelas panas tu. Jadi ada kullu syai' bi qadar. Jadi ada ulama yang menjelaskan, obat ni boleh enggak ambil obat ni? Ini ada kimia tak apa. Sebenarnya sekarang ada masalah dalam tubuh badan. Jadi mesti pakai ubat ni. Kita percaya doktor lah. Tawakkal Allah. Saya dia doktor, dia pakar. Dia sudah belajar. Ada sijil daripada universiti. Dan diakui. Dan dia punya pengalaman. Dia mesti dengar. Okay. Jadi mestilah orang yang sudah mantap ilmunya ini dalam ilmu jadal bagaikan doktor yang pakar di dalam menggunakan obat yang berbahaya. Obat berbahaya ni, zat benda kimia ni. Masalah dalam tubuh. Tidak semudah itu. Idla yadahu illa fi mawdhi'i. Karena alim yang pakar ini, yang sama dengan doktor pakar, dia akan meletakkan obat itu mengikut tempatnya. Nah, dia tahu bagaimana meletakkan obat itu. Nah. Wadhalika fi waqtil hajati. Yaitu waktu yang diperlukan. Wa ala qadril hajati, mengikut kadar yang diperlukan. Waktu diperlukan, mengikut kadar diperlukan. Bukan seenaknya kita. Bukan seenaknya. Wa tafsiluhu, perincian dia, insyaAllah esok. Subhanakallah wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Apa dia punya pertanyaan? Ini biasa saja. Dengan penuh hormat saya mencerah. Mustalah bakteri secara asal hanyalah sejenis sel sebagaimana. Yalah. Ini boleh ditanya oleh pakar para doktor. Yang lain tak ada. Tanya yang lain. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sayyidina Muhammad an-Nabi al-Karim wa ala alihi. وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلي اللهم على سيدنا محمد يا رب العالمين.
Rajab.